Kembali bersama kamu dalam yes. Teka-teki peribahasa 2.0. Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat tengah hari dan selamat sejahtera untuk semua. Hari ini dengan saya Mimi Nila. Saya Nadia Nasir. Aku ada teka-teki aku, ada 5 teka-teki yang aku akan bagi dan Nadia pun ada bagi juga 5 juga teka-teki yeah. Untuk aku teka. So, saya pakai mula dulu. Macam biasalah trademark kita. Tri. Dia tu baru sudah gunting. Makan dulu gunting. Bagai kumbang putus tali. Dia putus cinta, ini bukan putus tali. Dia lelaki yang putus cinta. Putus harapan. Tidak. Tidak akan mengenai dengan perasaan. Situasi. Situasi. Bagai kumbang putus tali. So ibarat orang tu dia freedom. Ya. Yeah. Betul sudah tapi kurang tepat. Dapat kebebasan dalam membuat suatu keputusan. Bukan. Dapat kebebasan dari bayar utang. Cuma tukar kebebasan. Kebebasan kepada. Sakit. Seorang yang terlepas daripada bebanan hidup. Iya yeah, betul. Tepat sekali. Ya yeah, tepat sekali. Next. Okay, next. Tidak memandang bulu, tidak memilih rupa. Orang yang menerima seadanya. Ya, kita kan orang yang tidak memilih. Iya, dia lebih orang kurang gitu. Tidak memilih pekerjaan. Bukan. Kita selalu dengarkan orang kalau orang cakapkan, "Alah, dia tu dapat kerja di sana, tu biasalah tu ada kabel. Alah, pilih bulu." Oh. Macam tu lebih kurang. Tapi ini tidak memilih bulu, tidak memilih rupa. Orang yang dapat kerja dengan betul lah, dengan jalan yang betul. Dia seseorang yang bertindak seperti itu. Oh, orang maksudnya, yang jujur. Iya. Orang yang ya betul-betul oh, betul. Orang yang jujur. Iya. So, orang yang jujur dan juga orang yang adil. Oh, macam tu. Bagai embun di hujung rumput. Adakah dia seperti bagai telur di hujung tanduk? Tidak. Tidak. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Adakah dia berkenaan dengan sifat seseorang? Iya. Embun di ujung rumput. Bila-bila mana saja. Oh, maksudnya dia tu. Oh, maksudnya tu dia tu dah hidup dalam apa ni? Dalam kesusahan. Perasaan. Dia seseorang yang tertekan. Bukan. Maksudnya dia seorang yang jahat. Enggak. Dia sanggup buat apa saja untuk dapat apa dia mau. Bukan. Drama saja. Salah. Jadi ada apa dia? Kasih sayang yang tidak berkekalan. Dia kan dah kekal embun tu. Bila-bila masa dia jatuh gitu lah. Macam boyfriend kamu lah. Masa aku tak boyfriend. Laut ditimba tak akan kering. Ilmu nggak akan habis kalau kita cari, walaupun di sampai ujung dunia. Sikit aja betul. Ya, ilmu kalau kita bagi nggak akan habis, malah dia habis. dia ilmu yang kau cari lah. Ilmu yang kita cari itu makin kita dapat makin makin banyak, makin kita sadar banyak lagi kita nggak tahu. Lebih kurang macam begitu. Yang, so maksud yang ya, tepat, ya, makin kita perlu belajar kan, makin kita tahu yang kita banyak lagi perlu belajar macam begitu. Nah, jadi kita kenalah belajar sehingga akhir hayat kita. Ya. Sebab pembelajaran itu adalah sepanjang hayat. Ya kawan-kawan ingat. Tidak ada batas. Ya, tidak batasnya. Okey, okay. Nadia next. Bagai kera mendapat bunga. Perasan. Bukan. Jakun. Seorang yang jakun sampai tidak pernah kan? Oh tidak. Dia macam lebih kepada perasaan. Balik perasaan. Ush. Oh, nak mungkin putus cinta ni. Boleh beri feeling ni. Okay. Ya, perasaan juga. Perasaan. Perasaan yang jahat. Perasaannya. Oh, sebab dia fras kan jadi dia mau balas dendam. Bukan. Sesuatu yang berharga tetapi dia balas dengan sesuatu yang tidak bernilai. Sikit lagi. Berharga tapi. Tapi dia tidak menghargai. Iya betul. Memang berdasar monyet betul. Okay, ini senang. Bagai mencincang air. Cing 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 cing. Macam
hubungan adik-beradik, keluarga? Tidak. Oh, bukan. Dia perbuatan. Begaduh macam mana pun tidak akan putus pula. Begaduh macam mana pun benda yang tidak akan terlerai. Walau macam mana pun tidak kena mengenai dengan begaduh. Janganlah begaduh, nak bagus. Jangan, jangan. Apa dia punya hin apa? Hin dia perbuatan. Oh, perbuatan. Kau imagine ni, pipe air kau buka kan, lepas tu kau cincang air, cincang. Apa jadi? Mustahil. Mustahil. Tidak, mustahil. Tidak yang mustahil. Udah tau. Melakukan, maksudnya melakukan perbuatan yang sia-sia. Baru beli. Sia-sia. Sebab ibarat kita air itu kan mengalir, air pipe bukan itu kan bulibut. Kita ceng-ceng-ceng pakai apa benda semua tidak boleh. Iya. Melainkan kita tutup kepala pipe itu. Nah, itulah dia ibarat melakukan sesuatu yang sia-sia. Bagai kera kena belacan. Oh iya. Bagai kera kena belacan kan, yang aku tahu tema budak-budak kan, selalu kena marah kan, siapa yang suka main kan. Nah. Berhentilah kamu terkinjak-kinjak sana tuh, macam munyit kena belacan ya kamu. Ya, betul lah kak. Betul gak tuh? Terkinjak, langsung duduk diam. Ya, gauk betul. Ya, gauk. Bagai inai dengan kuku. Dorang rapat, tapi bukan hati beradik. Ini kan pelang puting wanu nih, drama Melayu. Kasih sayang tidak boleh dipisahkan. Oh. Seperti juga bagai awur dengan tebing. Nah. Ya. Okay. Bagai isi dengan kuku. Oh. Itulah lebih kurang dia punya perumpamaan. Oke. Bagai si kudung mendapat cincin. Ih, mana boleh? Kudung mau pakai di mana? Ya, betul. Boleh kan? Jadi maknanya? Anu, apa nih, hadiah yang sia-sia? Perbuatan yang sia-sia? Tidak. Jadi? Sianya dia. Kesian macam kan? Macam satu penghinaan. Iya. Dan bila dia dah dapat apa nih? Cincin benda kan? Tuh. Jadi apa? Apa yang dia rasa? Apa yang dia, bukanlah dia rasa? Sedih. Apa situasi itu? Dia seperti dihina. Bukan? Bukan. Memandang rendah seseorang. Tidak dapat merasai nikmat. Oh iya, maksudnya kamu izin bahkan orang kudung. Cuma dia mau pakai cincin. Bagilah. Iya, kalau bagi cincin boleh, tapi dia enggak dapat pakai. Itulah. Dia tidak dapat rasa lah nikmat tuh. Contohnya situasi itu macam ada satu kemudahan tuh yang dibagi dengan kita yang kita boleh guna, tapi kita tidak boleh guna. Cuma mama kita kasih beli kita komputer. Tapi kita budak lagi, jadi dia kasih kita. Ah, gitu lah ya. Bukan? Depan gereja. Budak sekarang pakai komputer, budak sekarang pakai handphone. Nah, canggih. Nah, gitulah contohnya. Itu saja daripada kami yang kamu boleh guna sebagai dalam kehidupan seharian kamu. Ya. Oke, okay, so sampai kita jumpa next video lagi. Oke, okay, bye.